Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 28 kita membaca ayat 10 sampai ayat 22. Judul perikopnya adalah Mimpi Yakub di Betel. 1 2 3 Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya." Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dasarnya tempat ini, ia ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, ku mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Lus. Lalu bernasarlah Yaku, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan persepersepuluh kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar dari satu toko yang baru saja kita baca bernama Yakub. Dan Firman Tuhan ini saya bagikan kepada kita di bawah satu tema, yaitu "Berkomitmen kepada Tuhan". Sekali lagi, "Berkomitmen kepada Tuhan" dalam pembacaan kita tadi, Bapak, Ibu, Saudara. Memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi keadaan yang dialami oleh Yakub setelah ia lari keluar dari rumah ayahnya. Kenapa dia keluar? Karena dia mau menyelamatkan dirinya dari tangan saudaranya bernama Esau. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita membaca di pasal 27 Di sana kita melihat di ayat 41 Esau menaruh dendam kepada Yakub Dan Esau akan mengejar dia Bahkan ada kata-kata ancaman di situ Aku akan membunuh dia setelah Nah ini rencana Esau kepada Yakub orang tua mereka Ishak meninggal dunia. Mengapa Bapak Ibu Saudara ada dendam, ada amarah, ada kencaman di dalam hati Esau? Seharusnya saudara bersaudara itu saling mengasihi. Seharusnya saudara bersaudara harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu, kalau saya berjumpa ini akibat dari amarah. Kalau saya bertemu dengan Yakub, kalau saya berjumpa dengan dia, saya akan habisin dia, saya akan hajar dia, bahkan sampai keluar kata-kata di situ, membunuh dia. Bapak, ibu, saudara, ini kalimat atau kata yang keluar dari hati manusia yang dikuasai oleh emosi, amarah yang tidak terkontrol. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu Yakub lari pergi, dan atas petunjuk arahan dari ibunya, ya, nanti kita lihat di pasal berikutnya, Yakub disampai ke suatu tempat di rumah Laban, saudara ibunya atau pamannya. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dalam perjalanan Yakub ketika ia keluar dari rumah ayahnya, ya pergi melarikan diri menuju tempat yang dituju diarahkan oleh ibunya, ternyata perjalanan itu tidak bisa ditempuh dalam satu hari. Memerlukan waktu yang panjang dan berjalan kaki lari berkilo-kilo baru sampai ke tempat itu. Dan di pasal di Perikop yang kita baca tadi dikatakan bahwa karena waktu sudah gelap, matahari sudah apa namanya e, turun dan tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan, ya mungkin karena juga pengaruh karena perjalanan yang jauh dan mengakibatkan kelelahan secara fisik, maka Yakub memutuskan untuk beristirahat di tempat yang nanti dia berikan nama itu adalah Betel yang dulu disebut dengan kota Luz. Bapak ibu saudara perhatikan apa yang dialami oleh Yakub ketika dia keluar. Waktu di rumah, waktu dia tinggal bersama mamanya, waktu dia tinggal bersama dengan bapaknya, dia tinggal tidur di dalam rumah tetapi ketika ia keluar sekarang, keadaan berubah. Mau tidak mau, dia harus tidur di atas tanah atau di atas permukaan yang tidak ada atapnya. Ketika dia tiba di Betel, mau tidak mau dia ambil batu sebagai alas kepalanya. Saya tidak tahu betapa dinginnya malam yang dia lalui pada waktu itu, seperti para gembala. Yang menggembalakan domba-domba di tengah malam yang gelap menahan dinginnya malam pada saat itu Bapak Ibu Saudara kalau batu dijadikan alas kepala kalau malam itu saya mau tanya tambah panaskah tambah dingin embun turun dari langit lalu membasahi batu itu batu itu tambah malam tambah dingin dan begitu susahnya Yakub pada saat itu Bapak, Ibu, saudara, waktu Yakub ada di rumah bapaknya, mamanya, orangnya tidak biasa jalan jauh, tapi mau tidak mau karena dia sudah melakukan penipuan berpura-pura menyamar menjadi Esau di hadapan Ishak, maka sekarang dia harus jalan pergi sejauh mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Bapak ibu saudara ini semua proses yang Tuhan izinkan Yakub alami dalam kehidupannya Sebagai konsekuensi Sebagai akibat yang dia telah lakukan kepada ayahnya dan kepada saudaranya Itu sebabnya bapak ibu saudara Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini ya Kita akan menerima konsekuensi daripada Tuhan Ketika kita melakukan yang baik maka kita akan menerima yang baik kalau kita melakukan kejahatan cepat atau lambat kita akan mendapatkan hasil daripada pekerjaan kita perhatikan di sini beralaskan kepala batu kemudian tidur di alam terbuka ya Bapak Ibu Saudara yang menjadi keheranan saya di sini ya di tempat itu Bapak Ibu Saudara dia bisa mimpi dengan mimpi yang sangat indah. Heran ya, orang tidur di alam terbuka dengan beralaskan kepala dari batu, tidak pakai selimut, ya. Embun turun dari langit dia terima dengan mungkin tanah atau rumput jadi alas tempat tidurnya. Tapi bisa mimpi Bapak Ibu Saudara. Bahkan mimpinya bukan mimpi biasa di dalam mimpinya Tuhan menyatakan diri kepadanya. Berfirman memberikan janji dan meneguhkan dia. Iman yang perjalanannya dan janji Tuhan kepadanya. Heran ya, heran toh. Banyak orang hari ini yang tidur di kasur yang empuk tapi susah tidur. Banyak orang yang tidur di hotel yang mewah super tapi gelisah minta ampun. Tapi ada orang yang tidur di gubuk-gubuk sederhana. Tidur di beralaskan dengan rumput-rumput, tapi tidurnya nyenyak luar biasa heran ya. Inilah keadilan Tuhan bagi setiap orang. Ya. Secara fisik oke, okay. secara materi kamu dapat, tapi belum tentu ketika engkau tidur belum tentu kamu bisa tidur nyenyak seperti mereka yang tidur di tempat yang sederhana. Maka kita yang biasa tidur di tempat yang bagus dan mewah jangan sombong. Amin. Jangan sombong karena belum tentu ya kualitas tidurmu bisa sama dengan kualitas tidur mereka yang tidur di tempat yang sederhana. Ada orang yang punya harta yang banyak dijaga dengan security keamanan yang luar biasa 24 jam. Siapa yang masuk mesti lewat X-ray, periksa dulu ada senjata kah, tidak kamu baru boleh masuk. Sudah berjanjiankah belum? Kalau belum, tidak boleh masuk. Tapi, Bapak Ibu Saudara, belum tentu dia bisa tidur dengan tenang di dalam rumahnya megah dan mewah. Ya, kita lihat di sini, sebenarnya Yakub sedang ada dalam masalah. Kalau tidur di tempat terbuka seperti itu, bisa saja serigala atau binatang buas datang menerkam dan memakan dia, atau bisa saja Bapak Ibu Saudara di tempat terbuka seperti itu. Bisa saja Esau bisa datang dan mendapatkan dia. Bisa saja dia dalam masalah, dia dalam ancaman. Tapi kenapa dia bisa tidur dengan nyenyak? Waktu saya membaca ini berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan bahwa Yakub kemungkinan waktu dia tidur, apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi kepadanya dia tidak pikirkan. Tapi waktu tidur dia tidur. Berapa banyak orang hari ini yang sampai ke tempat tidur masalah dari pagi sampai sore dia pikir sampai ke tempat tidur. Di masalah yang mungkin juga belum terjadi esok hari dia pikir. Dia bilang apa yang terjadi hari esok ya. Saya kesini kesini kesini. Akhirnya ketika dia tidur tidak bisa tidur. Bapak ibu saudara waktu tidur-tidur Amin Masalah hari esok besok kita pikirkan Masalah yang sudah terjadi cukup Sampai hari itu Supaya ketika kita tidur Kita bisa tidur dengan baik Kualitas tidur kita Kita tidur dengan Bangun dengan tubuh yang sehat Amin Amin. Masalah itu selalu ada Dan tidak pernah akan meninggalkan hidup kita Sepanjang kita ada dalam dunia ini tapi bagaimana kita memanajemen, mengolah, memilah-milah sebagai anak Tuhan. Hati yang bijaksana Tuhan beri kepada kita. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang banyak mikir di tempat tidur, kebanyakan orang stres nanti. Setelah stres, maka stroke. Kalau sudah stroke, maka stop. Dan kita kenal tempatnya di Abipura ini, kalau bukan di Buper ya di Tanah Hitam sana. Nah itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang yang mancur. Syukuri apa yang terjadi, yaitu jalani yang mungkin akan kita hadapi. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di ayat yang ke-12. Mimpinya Yakub ini luar biasa. Ada sebuah tangga dari bumi yang berdiri dan ujungnya sampai langit malaikat Tuhan tampak naik turun tangga itu dan Tuhan menyatakan diri kepadanya Tuhan berjanji tanah tempat ia berbaring akan diberikan kepadanya Bapak Ibu Saudara beberapa komentar Alkitab para ahli waktu saya membaca mereka mengatakan bahwa tangga itu ya tangga itu desainnya, rancangannya mirip dengan desain rancangan yang dirancang oleh orang-orang di dalam kejadian di pembangunan Menara Babel. Waktu itu mereka mengatakan, mari kita bangun menara yang ujungnya sampai langit. Dan tangga yang ada di dalam mimpinya Yakub juga dari bumi ujungnya sampai sampai langit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menara Babel digagalkan oleh Tuhan karena dibangun oleh keangkuhan diri manusia. Dan Tuhan menyatakan bahwa bukan di Babel tetapi bukan di tanah dataran Sinear, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di mana di Betel. Bukan manusia yang membangun, tetapi Allah sendiri. Bukan manusia yang merancang tetapi Allah sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara kita lihat nanti dikonfirmasi kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan menuju ke sorga itu dianugerahkan oleh Allah kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Bukan usaha kerja keras manusia, bukan desainnya manusia, tetapi Allah sendiri yang merancang itu bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kemudian dalam mimpi Yakub Tuhan menyatakan diri kepadanya. Bapak ibu saudara saya tidak tahu betapa bahagianya Yakub pada saat itu. Di tengah-tengah pergumulan, ketakutan, ancaman dihadapi. Tapi waktu Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Menyatakan janji dan juga berkat. Pertama, berkat keturunan. Kedua, janji penyertaan Tuhan. Hatinya terhibur. Hatinya yang tadi ketakutan, hatinya terhibur. Terhibur Bapak Ibu Saudara. Mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan janji berkat Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sebelumnya telah disampaikan kepada Abraham dan juga kepada Isa. Kemudian Tuhan mengulang kembali, mempertegas kembali bahwa melalui keturunan Yakub, ya Dia akan memakai Yakub untuk menjadi bangsa yang besar. Luar biasa Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada. Maka kita orang-orang yang banyak pergumulan, jangan pergi menjauh daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Karena Allah sumber segala penghiburan akan menghibur hati kita yang sedang berduka, yang sedang bersusah hati, yang sedang berbeban berat, yang sedang tertutup jalan untuk kita jalan di hari depan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa respon Yakub ayat 18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikan tugu dan menuang minyak ke atasnya. Bapak-ibu saudara, Yakub mendirikan tugu ini sebagai peringatan, sebagai pengingat bahwa satu kali kelaknan kepada keturunanku bahwa di tempat inilah Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan menyatakan janjinya untuk berkat keturunan dan janji pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat apa respon iman daripada Yakub. Respon iman setelah dia mendengar setelah dia Tuhan menyatakan diri kepadanya. Apakah dia ah, begitu saja? Ah ini hanya mimpi saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara ternyata Yakub memberikan respon iman yang sungguh luar biasa. Dia mengatakan di ayat 20 berkata, "Jika Allah menyertai aku." Dan seterusnya, ayat 21, "Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Ya. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini bukan berarti bahwa Yakub bisa menolak Tuhan menjadi Allahnya, bukan. Tapi inilah responnya, inilah pernyataan janji setianya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjanjikan pernyataan pertolongan perlindungan Tuhan bagi saya. Selamat sampai saya kembali ke rumah ayahku. Maka saya akan setia mengiring Tuhan Sepanjang umur hidup saya, kira-kira seperti itu. Kalau saya sederhanakan kepada kita, kemudian yang kedua, Yakub berjanji bahwa dari segala semua yang Tuhan beri, dari hasil pekerjaannya, dari usaha yang Dia dapatkan dari Tuhan, Dia mengatakan di ayat terakhir, Dia memberikan, mempersembahkan sepersepuluh dari segala sesuatu yang dia terima daripada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, kemudian ya apa namanya? tugu yang didirikan itu dijadikan tempat untuk mesbah Tuhan. Dan kita lihat nanti Bapak Ibu Saudara di pasal 29, di pasal 30 Tuhan menggenapi janjinya kepada Yakub. Tuhan menyertai Yakub Bapak Ibu Saudara dari Betel sampai ke rumah Laban, kemudian sampai dia pergi dari rumah Laban, waktu itu Laban sempat marah karena mereka pergi diam-diam. Tetapi tengah malam, waktu Laban tidur, Tuhan datang dan berfirman, "Jangan kamu apa-apakan Yakub." Akhirnya ketika Laban bertemu dengan Yakub, maka Laban tidak mengapa-ngapain Yakub. Kemudian Bapak Ibu Saudara kita lihat waktu Yakob ada di rumah Laban, Tuhan memberkati semua usaha yang secara khusus adalah peternakannya, diberkati dengan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, waktu dia bertemu dengan saudaranya Esau, yang tadinya Esau penuh dengan amarah, yang tadinya Esau penuh dengan kencang kepada Yakub, sekarang waktu ketemu. Apa yang terjadi? Esau memaafkan saudaranya Yakub. Ini bukan karena Yakub, bukan karena Esau, tapi karena janji penyertaan Tuhan yang telah Dia sampaikan kepada Yakub dalam mimpinya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini betapa Tuhan setia kepada janji. Betapa Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah Dia firmankan, dan kita baca, kita ketahui, kita kenal di dalam Alkitab. Maka, Bapak Ibu, Saudara, sebagai orang-orang percaya, jangan kita hanya mau Tuhan yang setia kepada kita, tapi mari kita juga harus setia kepada Tuhan sebagai respon iman kita terhadap apa yang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, perhatikan di situ, ya setelah Tuhan menerima Yakub menerima segala apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan maka Yakub memberikan kewajiban respon yang telah dia komitmenkan kepada Tuhan dia mengatakan di pasal 31 waktu Tuhan menyuruh dia pergi kembali ke Betel Yakub dia tidak berbantah dia tidak bilang ah terlalu banyak saya punya anak-anak saya puternak nanti bagaimana tidak ada perhitungannya semacam itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Tuhan berkata kembali ke Betel buat mesbah bagi Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara apa responnya? Di ayat 3 pasal 35 dia mengatakan kepada seisi rumahnya kita bersiap kita pergi ke Betel. Kita persembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Inilah harusnya kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima dan merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada banyak orang hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah mengalami janji-janji pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, Tuhan telah menjawab pergumulannya. Tuhan telah menjawab doanya. Tapi setelah Tuhan menjawab doanya, dia hilang tidak tahu kemana. Waktu dalam keadaan susah dia berdoa, kalau Tuhan memberkati saya, maka saya akan melakukan A, B, C, D kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberkati dia, setelah Tuhan menyertai dia, setelah dia mengalami segala yang baik daripada Tuhan, dia hilang di hadapan Tuhan. Hilang dalam persekutuan, hilang dalam ibadah-ibadah. Kalau ketemu nanti, kita tanya, "Kenapa tidak ibadah?" Sibuk, Bapak Ibu Saudara. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan berkat Tuhan, pekerjaan sebagai alasan untuk tidak datang beribadah, karena satu kali kelak nanti Tuhan ambil itu daripada kita, baru kita sadar, karena segala yang kita punya adalah dari... Pada Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini, ya, yang telah dianugerahkan pekerjaan, yang telah dianugerahkan kelimpahan berkat Tuhan, mendapatkan hasil daripada pekerjaan, ya, tetapi banyak alasan untuk tidak melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 7 Bapak Ibu Saudara mengatakan kepada kita, jangan sesat karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang kita tabur, kita akan Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Abraham menyatakan Tuhan akan menjadi Allahku. Ini adalah janji setia, setia sampai akhir hidupnya. Dia mengiring Tuhan, lalu dia mau untuk beribadah kepada Tuhan, membangun Mesbah bagi Tuhan, dan dari segala apa yang dia dapatkan daripada Tuhan dia mempersembahkan sepersepuluh dari semuanya ini. Saya mau tanya hari ini, berapa banyak kita yang sering atau setia masih memberikan persembahan sepersepuluh di dalam rumah Tuhan. Dari segala apa yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Tuhan. Sampai hari ini. Ini sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak bilang sebelum saya beri, kamu beri. Tidak. Tapi setelah kita terima, tapi ada banyak orang yang tidak atau sulit untuk melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita pikirkan bersama-sama dan mari kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita boleh bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa.